Hei, kamar. 150 sama kamar. Ayo di kamar toh yo. Nani? Di kamar ngapain? Yo kok ngapain toh? Macam gak itu tergantung wongnya ya. Everybody, yeah. Malam ini kita akan mencoba survei harga wanita malam di sini dan kira-kira berapa harga wanita malam di daerah sini, apakah mahal atau murah? Kalau murah kayaknya kita bisa main deh, iya enggak? Ikutin terus perjalanan gue wisata malam. Anjing, udah kayak YouTuber gue. Weh, 120? 120 sama kamar loh. Tanya seksi loh. Bola. Ayo. Kalau berdua berapa? Enggak wani. Hai. Hai. Mana? Masa baru datang? Serius? 120 sama kamar. Iya, sama kamar. Wow. Habis minum lagi mbak. Maaf ya? Iya. Mbak. Ayo mager bayu. Hampir kemana mbak? Ayo di kamar toh yo. Nani? Di kamar ngapain? Yo kok ngapain toh? Berapa mbak? 100. Hah? 100 dong. 100? Iya dong. Berani. Kamu udah minum toh? Iya lumayan. Lumayan. Soalnya kamarnya mahal emang. Ya berapa sekarang? Kamarnya 15 ya. Woi? Pinggir pantai ngopo ini, pinggir pantai. Wis kono nang pinggir pantai kono. Aku tak ning kene bae. Mbak, naik makin malam makin murah enggak sih, Mbak? Ya padha wae sih, Mas. Bisa 50 gitu. Cari yang lain aja, Mas. Buat beli anggur aja masih kurang, Mas. Oh iya ya. Di sini anggur aja 90. Buset. Ya, punten, Mbak. Hei, Omar. Bapak, Mbak. Wah, Omar. Piro emang? 150 sama kamar. 150 di mana sini, Pak? Sudah pas segitu, Bro. Mau enggak? Wah, kurang, Mbak. Sorry ya. Halo. Tempat kan udah kelam kemana? Wah kelam. Iya. Maaf nak kelam kemana? Ini mati. Di mana? Mati. Berapa itu? Wah berapa? 120. 120. Mana? Kamar. Kamarnya 50 kok? Kamarnya 20 ribu. Masih 20. Santai. Kok seksi loh. Lah iya hot kamu mau enggak? Ini kan kamu. Sama. Yang penting kan enggak mabuk. Habis minum enggak masalah, yang penting kan enggak mabuk. Aku habis minum juga, Mbak. Siapa? Sama dia. Maksudnya kan enggak apa-apa, yang pentingnya enggak mabuk itu. Kalau sudah doyor-doyor gini kan ya enggak mau, Mbak. Nah, kok nyebelin? Ya, wedi sih enggak. Cuma kan kadang orang kayak gitu kan susah berdirinya. Kalau mabuknya parah gitu kan susah. Enggak bisa ngaceng.
Macam gak itu tergantung wongnya ya. Bentar enggak? Oke, jadi kita udah jalan-jalan malam mencari wanita malam. Dan kita udah tahu harga di sini itu bukan tergantung servis ya. Jadi tergantung usia juga mempengaruhi, semakin muda lo, semakin mahal harga lo. Dan kalau lo udah tua, harga lo turun. Masuk akal. Dan selain itu juga tempat juga mempengaruhi. Kalau lo mainnya di tempat yang bagus, yang ada kasurnya, ada bersih istilahnya, itu harganya juga semakin mahal. Seperti mbak yang ini tadi, itu kita ditawarin tempat yang bagus juga, makanya harganya 150 dan ada yang 80. Tadi kita ada yang out record juga ya, soalnya memorinya penuh, tapi kita tadi nemuin yang 80.000 80.000, cuman ada yang udah tua, terus yang ada yang paling seksi banget deh. Ada yang paling seksi pokoknya harganya 120. Gokilnya. Lu 120 bisa nidurin cewek cantik bangsat. Yang paling murah tuh 80. Jadi misalnya lu punya uang 80, lu bisa main fucking bitch. Atau yang paling mahal berapa? Paling mahal 150 dan itu hitungannya murah ya. Akhirnya kita nggak main beneran. Why? Kenapa? Karena pertama, bukan karena kita kuat iman atau kita alim. Pertama yang paling jelas adalah kita nggak punya duit. Dan kedua alasan kita nggak main adalah misal pun kita punya uang segitu, kita nggak akan main. Why? Kenapa? Karena kalau prinsip gue ya, kenapa harus nyari yang bayar sedangkan kita punya yang gratis? Iya kan, Bib? Oke, segitu aja jalan-jalan gue. Nama gue Seven dan ngapain lu masih nonton ini? Gue nggak main beneran, anjing. Gue nggak mau main beneran, anjing. Kalau mau nyari yang main beneran, bukan di YouTube, bego. Di YouTube disensor. Lu nyari di Xvideos apa xnxxx.com. Cari tuh Vina Garut.